Terima kasih rakan penyampai Lila di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak kepada seorang anggota bomba berusia 10 bulan yang menderita penyakit eczema mendapat perhatian kerajaan negeri dan NGO di negeri ini. Selain dijadikan anak angkat oleh wanita UMNO daerah Raub, bayi malang itu anak pasangan Ahmad Safawi Osman, 29 tahun dan isterinya Mariati Ismail turut menerima bantuan kewangan daripada kerajaan negeri. Ibu bapa Muhammad Uzaifah dikunjungi Esko Koperasi Keusahawanan dan Kepenggunaan Negeri merangkap Adun Dong Raub Datuk Seri Syahirudin Abdul Moin bersama-sama Pergerakan Wanita UMNO Raub diketuai ketuanya Zul Riwaini Yahya. Okay, wanita akan teruslah memantau perkembangan kesihatan baby dari masa ke semasa lah, dan cubalah membantu sedaya yang termampu. Menurut Datuk Seri Syahirudin, kerajaan negeri akan memantau dan membantu keluarga ini merawat Muhammad Huzaifah. Puan Zu akan memantau every week dan di mana keperluan bantuan diperlukan, maka kita ambil tanggungjawab untuk membantu. Sebagai permulaan, kerajaan negeri menyalurkan bantuan RM7,000 bagi membayai kos rawatan dan ubat-ubatan. Ahmad Safawi terharu dan bersyukur apabila UMNO ingin menjadikan anaknya sebagai anak angkat dan membantu serta mengambil berat keadaan Muhammad Huzaifah. Beliau yang sebelum ini bertugas di Raub kini berpindah ke Jerantut untuk membolehkannya dekat dengan rumahnya. Pada permulaan dia, saya berubat kampung pun ada, berubat farmasi pun ada, apa semua penjagaan dia kena rapi, apa semua penjagaan dia kalau naik kerja ke RM2 tu, bagi saya alhamdulillah gaji pun, habis kerja bomba pun saya keluar lain kerja lain. Eczema adalah jenis penyakit kulit yang menyebabkan radang, gatal, menggelupas dan bersisik. Ia sering dikesan pada lutut, pelipat siku, buku lali, belakang telinga, muka dan kulit kepala kanak-kanak. Permohonan 59 peserta menyertai rancangan tanah berkelompok RTK Bukit Sijau di Felkra Seri Makmur sedang dalam proses kelulusan. Kumpulan peserta ini akan menggantikan 59 peserta asal yang sudah berpindah ke tempat lain. Menurut Adun Pulau Manis, Datuk Khairuddin Mahmud, permohonan itu telah dibincangkan dan hanya menanti keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum proses pengagihan. InsyaAllah kita akan angkatkan dalam masa terdekat ini kepada pihak kerajaan untuk mendapat kelulusan segera. Jadi saya nak menasihatkan kepada peserta-peserta Pekra di Seri Makmur terutamanya bahawa mereka jangan curiga, jangan bimbang bahawa memang selain nama mereka ada di dalam senarai yang kita akan hantar kepada pihak kerajaan untuk kelulusan segera. Oleh kerana 59 permohonan itu merupakan permohonan baharu, mereka tidak tersenarai dalam 213 pemohon yang menerima geran tanah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Pekan baru-baru ini. Pada majlis itu, 213 pemohon tersebut menerima lot tanah seluas 1.2 hektar setiap seorang di RTK Bukit Sijau yang diuruskan Felkra Berhad. Bagi memupuk minat belia terhadap seni mempertahankan diri, Pertubuhan Kebajikan dan Kesihatan Kuantan, PKKK mengambil inisiatif menganjurkan karnival seni bela diri di Kampung Jai Gading, Kuantan. Turut diadakan kempen kesedaran bahi dadah bagi menggalakkan golongan itu mengamalkan cara hidup sihat. Biarpun pertama kali diadakan, aktiviti tersebut ternyata mendapat sambutan daripada penduduk setempat yang turut serta bersama-sama keluarga masing-masing. Menurut Adun Pulau Manis, Datuk Khairuddin Mahmud, penglibatan anak muda dalam mempelajari ilmu pertahanan diri sekurang-kurangnya tidak membimbangkan para ibu bapa untuk terus memantau kegiatan luar mereka. Bila ibu bapa dapat bersama-sama dengan anak-anak mereka dan seterusnya meletakkan masa lapang sebagai masa untuk anak-anak kita mempelajari seni bela diri. Jadi maknanya aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti yang terkawal. Di mananya ada penglibatan daripada ibu bapa, ada penglibatan daripada tok guru, tenaga pengajar yang boleh memerhati dan melihat anak-anak kita menjalankan aktiviti. Menurut Datuk Khairuddin, program ini akan dijadikan kegiatan tahunan dan bukan sahaja untuk kawasan Jaya Gading, malah akan diperluas ke sekitar Parlimen Pekan.
Selain itu, mendekatkan belia dengan kegiatan tersebut, ia dapat mengekalkan warisan seni pertahanan diri untuk generasi akan datang. Paparan di Karnival Seni Belia Diri itu mengakhiri sumbangan berita dari Kuantan Pahang. Kembali kepada Leila di Angkasa Peri untuk berita seterusnya. Salam Negaraku Malaysia.